Halo, selamat siang. Selamat datang kembali di webinar Kara Drone Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu dan para peserta yang baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di webinar kami yang kelima di tahun ini. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar dalam keadaan baik dan sehat di tempat masing-masing. Serta jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Dan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu dan peserta yang menjalankannya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham, selaku moderator webinar 2 jam ke depan. Lalu, sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin berkenalan, bertukar sapa, bisa dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu dari mana, perusahaan mana, atau kota mana ya, sehingga kita bisa saling bersama online. Oke, webinar hari ini membawa topik live demo PES One 100 megapixel medium format kamera dengan narasumber kami yang spesial, narasumber tamu yaitu Mr. Michael Fu selaku Business Development Director Southeast Asia Australia New Zealand selaku Digital and Geospatial from PES One. Dan yang kedua ada Mas Rian Fadila Hadi selaku Deputy Director International Business ASEAN Pacific Region from Teradrone Corporation. Next. Seperti biasa, demi kelancaran webinar, terdapat beberapa peraturan sederhana yang harus diikuti. Yang pertama, saya akan untuk peserta diharapkan untuk bisa mute mikrofonnya selama webinar berlangsung. Jika tidak atau ada suara gangguan-gangguan, saya selaku moderator akan mute Anda. Lalu jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A sebelum penutupan. Selain pertanyaan juga bisa tulis informasi atau pengalaman dan lainnya di kolom chat. Lalu webinar hari ini kita akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena narasumber kami bukan berasal dari Indonesia. Lalu slide dan sertifikat itu akan kami kirimkan melalui email masing-masing setelah webinar selesai dengan catatan mengisi presence list dan form yang akan dikirimkan hari ini, presence list-nya. Dan jika Bapak Ibu mengisi presence list, kita akan kirimkan email questionnaire. Setelah diisi questionnaire-nya, lalu akan kami kirimkan sertifikat dan materinya. Seperti itu, sebagai kenangan webinar hari ini. Next. Oke. Yang pertama, materi pertama, tentang drone application for asset management dan inspection itu akan dibawakan oleh Mas Rian Fadila Hadi. Untuk Mas Rian, apakah sudah siap? Oke, terima kasih Nila. Sudah jelas ya, sudah saya. Jelas. Waktu dan tempat di baik, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan untuk mengikuti kegiatan webinar kita kali ini. Saya betul-betul berterima kasih. Dan ini juga saya mohon izin menyapa nih Bapak, Ibu-ibu yang sudah join nih, dan ada juga beberapa yang sudah memperkenalkan diri. Ada Pak Agus, kemudian ada Pak Dega dari NKE, dan juga Pak Edi. Ini Bapak-bapak, semoga semua dalam keadaan sehat nih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Nilam di awal, bahwa kegiatan webinar kita kali ini sebetulnya memang kerjasama antara Teradrone dengan PES One. Nah, khususnya untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia fotografi atau sinematografi, atau mungkin juga berkecimpung di dunia drone sebelumnya, pasti nggak asing dengan nama PES One ya. Pasti tahu banget nih kualitas kameranya PES One yang luar biasa gitu. Dan kebetulan ya kami beruntung kita bisa ada kerjasama dengan PES One, dan
melalui kegiatan ini kita pengen menunjukkan mengenai apa yang Tradron bisa provide dan seperti apa kerjasama atau solusi yang bisa diprovide antara Tradron dengan Tradron, termasuk juga nanti di akhir akan ada live demo. Kebetulan teman-teman ini sudah standby di lokasi, jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa langsung lihat langsung seperti apa sih sebenarnya. Jadi yaitu sebagai pembuka, dan ya saya langsung masuk aja ke topik. Tapi seperti biasa sebelum masuk lebih lanjut, mohon izin memperkenalkan diri mengenai Tradron, dan juga saya juga mohon izin memperkenalkan diri kembali. Ya, nama saya Rian Fadilah Hadi, bisa dipanggil Rian. Saya selaku CMO di Tradron Indonesia dan juga Deputy Director International Business Development di Tradron Corporation. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin pertama kali ini mengikuti webinarnya Tradron, mungkin belum tahu Tradron itu apa, bisnisnya seperti apa. Nah, ini saya coba singkat kenalkan melalui video. Ya, ya, Tradron sendiri merupakan perusahaan drone global, memiliki kantor pusat di Tokyo, Jepang, dan saat ini memiliki 15 cabang di seluruh dunia. Salah satunya adalah kami, Tradron Indonesia. Dan di grup Tradron ini ada perusahaan-perusahaan yang memfokus memproduksi hardware, jadi ada yang memproduksi sensor lidar, ada yang memproduksi drone, fixed wing, dan kawan-kawan. Ada juga beberapa perusahaan yang fokus di pengembangan software, baik software untuk project management, inspection data management, AI, dan kawan-kawannya. Dan juga ada beberapa perusahaan yang fokusnya itu di penyediaan jasa. Seperti kami di Tradron Indonesia, core business kami adalah di penyediaan jasa atau service provider. Jadi dengan mengombinasikan tiga hal tersebut, Tradron selalu bisa untuk catch up nih dengan kebutuhan di market. Tiba-tiba ada perubahan atau ada opportunity baru, itu kita selalu bisa mengikuti. Tradron sendiri 2020 itu dinobatkan sebagai nomor satu drone service provider dengan alasan karena umurnya masih muda, tapi sudah sangat cepat melakukan ekspansi secara global sampai ke 15 negara dan termasuk juga beberapa strategic partner di seperti di Amerika Selatan, kemudian di Amerika Utara, dan juga di Timur Tengah. Di Indonesia sendiri, kita sudah sebenarnya berjalan itu dari 2014 dan sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan dari berbagai sektor. Di awal banyaknya di perkebunan sawit, kemudian HTI, tapi makin kesini makin banyak, termasuk di konstruksi, di pertambangan, di migas, kemudian di termasuk di utilitas seperti PLN. Jadi memang berkembang teknologinya, berkembang juga pasarnya, makin di sini makin banyak sektor-sektor dan perusahaan-perusahaan yang betul merasakan manfaat nih, ternyata teknologi drone memang betul bisa memberikan value untuk perusahaan tersebut. Nah, dari kami komitmennya dua, pertama adalah karena kami punya akses, karena Indonesia ini punya akses ke teman-teman di seluruh dunia, baik itu partner ataupun sister company ataupun perusahaan lainnya. Kita selalu bisa menghadirkan teknologi-teknologi terbaru, tercanggih, ya, yang dengan tujuan untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Dan kedua adalah, walaupun teknologinya ini dari seluruh dunia, tapi kita selalu berkomitmen untuk mengedepankan utilisasi atau penggunaan expert-expert
atau operator-operator lokal gitu. Jadi saat ini semua pilot yang ada di Indonesia itu kita pilot kita sendiri, dan itu yang kita training, kita kembangkan supaya bisa punya kapasitas dan kualitas itu yang mendunia. Gitu. Jadi kurang lebih perkataan seperti itu, dan untuk materi kali ini saya coba singkat aja untuk nge-refresh aja sih sebelum kita masuk nanti ke live demo, termasuk juga penjelasan dari rekan saya Michael mengenai phase 1 dan juga produknya. Nah, saya pengen nge-refresh aja sebenarnya kalau kita bicara drone, pemanfaatannya itu apa aja sih? Tadi judulnya sendiri memang spesifik di asset management dan inspection gitu ya, karena memang dari sekian banyak pengalaman yang kami rasakan baik di Indonesia ataupun di luar, memang ujung-ujungnya yang paling banyak dimanfaatkan itu berhubungan dengan asset management dan inspection gitu ya. Mau di perkebunan, mau itu di power plant, mau itu di transmission line, di pipa dan kawan-kawan, memang ujung-ujungnya hubungannya ke asset management dan inspection. Jadi itu salah satu benefit utama. Dan nah ini saya coba mau nge-refresh saja, kalau kita bicara inspection, sebenarnya inspection seperti apa sih? Kemudian kalau kita bicara dari manajemen, itu manajemen seperti apa gitu? Atau konteksnya di sini sebenarnya lebih kepada mapping atau pemetaan gitu. Tapi pemetaan di sini kan kita bisa bicara pemetaan aset gitu ya, atau peralatan atau fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Nah, kalau kita bicara inspeksi, sebenarnya jelas aplikasi utama yang sampai saat ini masih jadi primadona adalah inspeksi visual gitu. Karena kan sesederhana drone itu dipasangkan kamera gitu ya, kemudian ya drone ini yang di deploy atau dikerahkan untuk mengakuisisi, mengambil data-data visual yang nantinya digunakan oleh inspektor untuk melakukan asesmen nih. Oke, secara visual ini masih kondisinya baik atau kondisinya buruk karena ada temuan-temuan atau ada kerusakan atau ini perlu diganti apa segala macam gitu. Jadi itu sampai sekarang masih jadi aplikasi yang cukup umum, cukup lumrah. Dan apa sih benefitnya? Ya, sesederhana sebenarnya drone itu tadi ya, dipasang kamera. Kameranya bisa kamera zoom atau kamera resolusi sangat tinggi seperti yang dimiliki oleh Phase 1. Sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang sangat-sangat jernih, sangat-sangat jelas dari sudut pandang yang sebelumnya kita nggak bisa dapatkan. Gitu. Dan ini benefit utamanya kalau inspeksi, khususnya di inspeksi misalkan di perusahaan migas atau di petrokimia atau di pembangkit, itu adalah benefit utamanya terkait safety. Karena sebelumnya kalau kita bicara inspeksi, misalkan visual inspection gitu ya, itu kan ada beberapa traditional method seperti misalkan RAT atau scaffold. Nah, yang mana itu melibatkan risiko yang cukup tinggi untuk bekerja gitu kan. Dan sedangkan dengan menggunakan drone tidak ada keterlibatan secara langsung ya, kita yang menerbangkan alat yaitu drone, sehingga kita bisa meminimalisir risiko terhadap pekerja. Terus yang kedua dari sisi waktu dan juga dari sisi kualitas jelas, yang terakhir juga jelas itu dari sisi biaya. Karena beberapa kali pengalaman kita inspeksi menggunakan drone itu bisa selesai lebih cepat dari metode-metode inspeksi yang lain. Tapi memang tetap ada disclaimer, ada batasan, maksudnya hanya visual inspeksi itu memang sebatas hanya visual inspection gitu ya. Jadi inspeksi itu secara visual. Jadi utamanya memang ada beberapa case tuh yang lebih mengarah kepada pre-inspection gitu. Jadi misalkan untuk objek atau fasilitas yang menyala yang tidak bisa diinspeksi visual secara langsung seperti flare tag, fan tag dan kawan-kawannya, itu tuh si drone ini digunakan untuk menentukan, untuk mengambil keputusan apakah perlu dilakukan inspeksi lebih lanjut atau tidak, atau apakah perlu dilakukan shutdown atau tidak. Jadi dari situ aja udah bisa saving kan, kalau misalkan ini harus inspeksi tapi inspeksinya harus shutdown. Nah, shutdown itu kan ada opportunity loss yang nilainya nggak kecil, saya yakin kalau di perusahaan migas, petrokimia dan kawan-kawan gitu kan. Nah, dengan drone ini kita bisa, si aset owner ini jadi punya alat atau punya informasi tambahan untuk menentukan apakah ini perlu kita shutdown atau enggak nih untuk kita lakukan inspeksi lebih lanjut itu berdasarkan data-data visual yang diperoleh. Jadi sebenarnya benefit utamanya di situ.
Dan selain visual inspection, ya kamera juga bisa diganti dengan kamera thermal sehingga kita bisa dapatkan juga thermal inspection, gitu ya. Khususnya ini objek-objek yang memancarkan panas, gitu ya. Dan juga ada hubungannya antara panas dengan integritas strukturnya, gitu. Jadi terkadang perlu dilakukan inspeksi thermal. Termasuk juga inspeksi visual dan thermal di dalam ruang terbatas atau confined space, gitu ya. Sekarang juga ini sudah mulai banyak aplikasinya seperti di tangki atau di kapal atau di boiler atau bahkan di ruang-ruang lain. Jadi ini juga terbantu. Biasanya balik lagi ya, value utama itu soal safety tadi, kan bekerja di confined space itu kan persyaratannya lumayan ketat, risikonya tinggi. Dengan adanya bantuan drone itu risikonya bisa diminimalisir. Terus waktu shutdown-nya juga bisa dipercepat, jadi benefitnya banyak. Nah, ini contoh-contohnya kalau di migas jelas kita biasanya bicara soal flashback inspection. Ya, kenapa flashback inspection? Karena tadi benefit utamanya kalau flashback inspection itu dengan drone ini kita bisa lakukan secara online. Jadi si flashback-nya tidak perlu di shutdown, jadi bisa saving. Jadi di situ nanti ditentukan kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan si flashback tersebut di shutdown, barulah di shutdown, gitu kan. Tapi kalau ternyata enggak, kondisi normal secara visual aman, tidak ada temuan, tidak ada kerusakan, jadi aman, bisa dilanjut. Nah, ini juga contoh lain, tapi spesifik di flare tip, namun flare tipnya itu ini thermal. Terus ini contoh lain juga, ini thermal inspection tapi untuk substation atau gardu induk. Biasanya sebelum di ini setelah konstruksi kan, sebelum diserahkan, sebelum dijalankan, itu dites dulu, ada commissioning, misalkan maksimum kapasitinya di ini dulu, terus PLC-nya bekerja atau enggak, itu drone juga bisa membantu dari sisi monitoring thermal. Terus kalau di utility atau di power line, ya contohnya ini ya, inspeksi untuk insulator. Ini bisa dapat data yang sangat-sangat jelas. Kemudian inspeksi tower juga bisa dapat data yang sangat jelas, baik dari sisi towernya ataupun dari sisi kelengkapan peralatan maupun aksesoris. Kemudian kalau di internal atau confined space, itu contohnya di boiler. Nah, ini bisa lihat pipa-pipanya, kemudian bisa lihat juga aksesoris-aksesorisnya untuk memastikan bahwa tidak ada pecah, tidak ada bolong. Terus ada juga pipe rack, ini juga terhitung confined space. Terus biasanya outputnya bisa berupa inspection report, bisa berupa anomaly map, atau bisa juga berupa 3D model dengan anotasi. Itu yang kita juga punya software online, itu bisa diakses, bisa lihat aset-asetnya apa aja, kemudian hasil inspeksi terakhir untuk objek tertentu seperti apa, temuan-temuannya apa, status temuannya apa, dan kawan-kawan. Itu pemanfaatan pertama yang terkait inspeksi. Sedangkan yang kedua adalah yang paling banyak juga aplikasinya, adalah untuk pemetaan atau mapping. Nah, pemetaan di sini nggak melulu harus terkait topografi. Nah, pemetaan itu kalau terkait aset manajemen bisa juga sebatas untuk memetakan aset-aset yang dimiliki. Terkadang ada perusahaan-perusahaan yang mungkin butuh apa ya, update terhadap data-data aset yang dimiliki. Tapi pendekatannya bukan untuk inspeksi gitu. Kalau inspeksi itu kan untuk memastikan suatu objek atau peralatan itu kerja secara optimal, gitu ya. Kan kalau mapping ini ya kita petakan gitu, terkait perubahan bentuk atau perubahan jumlah dan kawan-kawannya. Nah, ini kalau kita bicara mapping masih selalu ujung-ujungnya ada foto, ada lidar, nah ini sebagai pembanding sih. Jadi yang membedakan adalah kalau foto ya kita ambil foto sebanyak-banyaknya, masukin ke software, softwarenya itu pakai algoritma struktur promotion, kemudian terbentuklah 3D model dan dari situ ya bisa dilanjutkan lah sampai output-output yang diinginkan oleh user. Dan kalau lidar beda pendekatannya, bukan menggunakan foto tapi menggunakan laser secara aktif, gitu ya, active ranging. Jadi laser ini ditembakkan, kemudian akan laser itu mantul diserap lagi oleh si sensor sehingga akan muncul jutaan atau bahkan miliaran titik
yang merepresentasikan model bentuk dari objek yang memantulkan cahaya tadi atau memantulkan laser tadi. Jadi memang kalau top leader itu sangat-sangat cocok tuh untuk modelan gitu. Dan kalau foto itu untuk bentuk warna gitu. Seperti itu. Nah, ini contohnya sebenarnya kalau foto na lidar kita selalu arahkan sebenarnya outputnya ujung-ujungnya sama. Dan ini malah bisa dikombin juga dengan fotogrametri gitu kan. Jadi kalau kami kalau topographic survey itu pasti kita kombin antara lidar dan fotogrametri. Nah, untuk outputnya ini contoh-contoh aja ya, data flow output sampai akhir itu ada bisa secara dua dimensi ataupun tiga dimensi. Kalau dua dimensi itu ya ortofoto apa segala macam kayak Google Earth lah basically, tapi dengan resolusi yang jauh-jauh lebih tinggi. Kalau Google Earth kita bicara atau Google Maps ya, kita bicara ordernya itu 50 cm, 70 cm per pixel. Jadi satu pixel di Google Maps itu kalau di zoom itu setara dengan 50 cm. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya kotak ukuran 10 cm nggak akan kelihatan di Google Maps. Tapi kalau drone ini bisa sampai 1 cm secara resolusi. Jadi kasarnya kotak rokok aja itu biasanya terlihat kalau mau identifikasi sampah gitu ya, bahkan sampai kotak rokok itu juga bisa kelihatan. Nah, ini juga gambaran lain dari sisi diagram. Terus ya paling kalau antara lidar dan foto, nah ini juga bukan hal baru, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah familiar juga. Tapi memang ada satu yang kita juga selalu informasikan bahwa sebenarnya ujung-ujungnya sama dan ujung-ujungnya itu maksudnya gini, bukan berarti lidar karena saat ini harganya masih lebih mahal gitu dari foto terus dia pasti lebih bagus, sebenarnya enggak juga. Jadi itu bisa disesuaikan dengan peruntukannya. Kita lakukan beberapa studi termasuk juga dari beberapa proyek yang kita lakukan. Kalau misalkan areanya adalah area terbuka, sebenarnya lidar dan foto itu hasilnya sama aja. Itu lidar nggak lebih baik juga, akurasinya juga so-so. Tapi kalau kita bicara soal vegetasi, barulah lidar diperlukan karena untuk mendapatkan data ground, bukan data kanopi gitu ya, bukan data permukaan pohonnya, tapi kan kita pengen dapat kalau topografi itu kan data daratnya atau BR-nya, itu memang harus pakai lidar karena lidar lasernya itu bisa memantul-mantul sehingga mendapatkan informasi ground. Sedangkan kalau foto kan nggak bisa, foto itu hanya bisa mendapatkan permukaan dari pohonnya gitu, atau objeknya. Jadi seperti itu sih antara foto dan lidar itu. Foto juga jelas kalau kita ngejar resolusi, ngejar akurasi, maka resolusi dari si kamera yang digunakan juga berpengaruh. Misalkan contoh yang nanti mungkin dijelaskan juga oleh kawan saya, kamera ya kalau drone-drone sekarang banyak di pasaran mungkin 20 megapiksel, 24 megapiksel gitu ya. Nah, kalau kita naik pakai kamera yang 43 megapiksel, 60 megapiksel, bahkan 100 megapiksel atau bahkan 150 megapiksel gitu ya. Terus formatnya juga bukan small format, melainkan medium format atau bahkan large format, itu otomatis dari sisi kualitas, dari sisi kejernihan, dari sisi akurasi, dari sisi resolusi itu akan jauh lebih baik. Jadi itu sebanding antara kamera yang digunakan dengan kualitas hasil si permintaannya. Hanya itu juga jadi use case yang menarik sebenarnya untuk kamera PS1, yang mana kameranya medium format 100 megapiksel pula. Jadi itu betul-betul untuk mapping kualitasnya sangat-sangat baik. Sedangkan kalau untuk inspeksi, itu jadi mengurangi jumlah data yang diperlukan. Dibandingkan dengan kita pakai kamera 20 megapiksel terus zoom 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 gitu, karena akhirnya jumlah datanya jadi sangat-sangat banyak. Gitu. Ini kayak yang ini paling ini kita juga penawarkan perbandingan antara DTM yang kita olah dari foto, dari lidar, terus ada yang filter yang segala macam, ujung-ujungnya menyimpulkan bahwa kalau untuk area terbuka sama antara lidar dan foto. Tapi kalau untuk area bervegetasi, memang lidar itu sangat-sangat direkomendasikan. Contohnya ya bisa macam-macam ya use case-nya. Bisa untuk power line, bisa untuk pipeline, bisa untuk jalan, bisa untuk bendungan, dan kawan-kawan. Termasuk ini contoh untuk kalau identifikasi aset ya. Nah, kayak di PLN untuk
distribusi ataupun transmisi terkadang towernya itu meleset, koordinatnya itu bisa diperbaiki dengan hasil foto. Atau encroachment, nah ini mau itu pipa ataupun jalur transmisi, biasanya juga punya concern terkait encroachmentnya, perambahan. Jadi yang harusnya area itu steril, tidak boleh ada rumah, tidak boleh ada bangunan, tidak boleh ada pohon, cuman ya terkadang kan informasinya mungkin nggak sampai ke warga lokal, jadi tiba-tiba dibangun atau ditanam pohon jagung atau segala macam, itu yang juga bisa jadi manfaat kalau kita lakukan sinergi. Gitu. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu Bapak Ibu, hanya untuk refresh kembali mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan menggunakan drone, ya kan? Dan salah satunya tadi kamera Vespa ini juga bisa dimanfaatkan dan punya keunggulan lebih khususnya dari sisi resolusi, dari sisi kualitas yang nanti bakal dijelaskan dan juga bakal dipertontonkan live demo-nya. Jadi itu mungkin dari saya sebagai pembuka. Seperti itu. Ya, untuk bagian saya begitu. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh di drop di chat atau nanti di sesi tanya jawab di belakang juga boleh disampaikan. Tapi saat ini kita lanjutkan dulu ya ke materi kedua. So Michael, I'm done with my presentation, so you can continue for your part. Let me share. Oops, I can't start the video. Let me see. Okay, give me. Why is it? Can you share your screen? Yeah, yes, I'm just trying to get my camera up. I think there's a problem with my camera. Oh, okay, anyway, I'm not so sure what's happening to my webcam, but I'll start with my PowerPoint slide. Huh? Okay. Brian, can you see the PowerPoint slide? Not yet. Not yet. Okay. I think there's some problem with the internet connection. No? It seems like. Yeah, it's on my phone. Gangguan internet kan karena keluar dari mobil, kita tunggu dulu ambil kontak beliau bisa join di sini. Ah, okay, now the camera is up. Okay. Right, we can see it right now. Okay, excellent. All right, so okay. All right, so good afternoon, ladies and gentlemen. All right, so I'm Michael here, and I'm from Phase One, and I'm actually based out from Singapore. Okay, so I think at the very beginning of the presentation, I would like to say a special thanks to Ryan and the team. All right, for having us to join this webinar. And it is a privilege for us to actually come online together with Terra Drone, which is a very well-known
drone and technology company. All right, so phase one is actually a market leader in the sense for geospatial imaging technology. All right, so a very, very quick run through on the company. Okay, so phase one is actually founded, and today our HQ still remains in Denmark. All right, and so a lot of the technology you see is actually started from Denmark, and we do have some R&D facilities in Israel and also in Japan as well. Right, so we are very well known in the industry for what we call the medium format sensor. Okay, and it's out of this medium format sensor technology that we built a lot of our cameras out from. Yeah. Okay, so you must be thinking, so what do I mean by medium format sensor? Okay, so a lot of the so if you know, a lot of the digital cameras today, right, they perform, their performance are actually heavily dependent on the sensor chip that's embedded inside the camera body. All right, so at a very, very entry level, you have a very, very small sensor, right, that runs from 2 megapixel to maybe about 10 megapixel odd. Okay, and then if you increase the sensor size a little bit, that's where you have the medium format sensor. All right, and that's where all the cameras from phase one, we supply at the very entry level, the medium format sensor, right? And we start off from 100 megapixel and we go up to 150, and then we go all the way up to 280. And so in total, we can go all the way, we can scale up all the way up to 880 megapixel for our solution. All right, so when people think about phase one, they always think about medium format sensor. All right, so phase one have different kinds of cameras. Some of the cameras, we deploy them for professional photography. Some of them, we use it for the cultural heritage preservation of artifacts and paintings from the museums. Okay, and today we are going to focus very specific on the geospatial segment of the business. All right, so one of the cameras that we are very interested in, and we recently just designed it specifically for UAV and for VTOF application, is what we call the P3. All right, so this is how the P3 looks like. Okay, so it's basically a compute system, it's a compute solution. Okay, so what do we have? All right, so the P3 is designed to cater to three kinds of variants. So we have the one variant for the DJI M300 drone. We have another one for drones that actually use the MAV-Link communication protocol. And we have the third one that is the Altairian solution. Okay, so today, the one that Ryan is going to show you very shortly in the live demo is basically the P3 for the DJI M300. Right, so for all our end users out there, there's a lot of flexibility for you. Right, whether you're using a DJI drone or you're using a non-DJI drone, we would definitely have a P3 that is compatible and suitable for you. Yeah, all right. So the P3, as I mentioned, is a compute system. So it comes with a 3-axis stabilization. All right, and we have this laser range finder. It's inbuilt into the system. So the laser range finder actually gives range data to the lens itself. All right, and based on this range information, right, it helps the lens to stay very, very focused. And every time we take every single image, the image will remain very, very sharp. And that is precisely because of the function of the laser range finder. Okay, and more than just a camera with a good sensor, what will actually determine a good image is also the quality of the lenses. So all our lenses, they are actually manufactured out from Japan. And as you know, Japan is actually very renowned for good lenses. So phase one, we make our own lenses, right? So for the P3, we actually have three different kinds of lens options for the operator, right? So depending on the height that you want to fly your camera to, depending on the GSD, how fine the details you want to be able to pick up, okay? And of course, the field of view that you want to cover, we have at the 35mm lens, we have the 80mm and the 150mm lens. Okay, and of course, most importantly, the engine that makes the whole P3 really powerful, right, is the sensor itself, it's the camera body. Okay, so we have the 100 megapixel sensor together with the camera.
Okay, and I'll talk a little bit more about the dynamic range and about the GSD, but basically in this slide, I just want you to understand from the P3 side, it's a complete solution. It's a plug and play solution for the DJI M300. Okay. So who will want to find relevance with the P3, right? So P3s are good for customers who value the three domains. All right. So the first one is on safety. So if your operation involves inspection and safety is important for you, right? So safety for the operator, safety for the drone itself, safety for the camera, then the P3 would be very suitable for you. Okay. All right. And the P3 with the high sensor, we can actually operate at the standoff distance. So this ensures that your drone, you know, would not be damaged when you're doing your mission. All right. Customers who want high image quality, okay, in very, very challenging lighting conditions, in high dynamic contrast environments, right, where taking a good image becomes very difficult. But nevertheless, if you still need to capture those kind of image, then the P3 would be suitable for you. Okay, and the third one is what we call the high productivity. All right, so when we do inspection, you know, the area to cover is actually very, very huge, right? And so there is always the motivation and the incentive to get the job done as soon as possible. So the P3 enables the operator to complete inspection at the shortest possible time. All right, so put all of these three together is what we call the P3 advantage. Okay, so at the bottom left, you have from the furthest distance. So of all the cameras available today, the P3 is perhaps the only one that can actually do inspection at the longest standoff distance from the target itself. But at the same time, while we are at a standoff distance, we do not lose the ability to capture very, very fine details. All right, so we can still see very, very small cracks and defects. And most importantly, when we talk about productivity, okay, is how fast we can get the inspection job done. So with one, with the camera being positioned at a standoff distance, every image we capture, we actually cover a very big area, right? So instead of taking many small images and having to go through all the small images, with the P3, one big image that you capture, you can actually magnify different parts of it to actually look out for defects. Okay, so basically this is a dream list, right? A wish list for a lot of the inspection companies, okay, to be able to operate their drones from a standoff distance. So let's talk about safety, okay? But yet at the same time, to be able to pick up very, very fine details, okay? And to actually capture as little images as possible so that they can get the inspection job done fastest. Yeah, okay, so one thing about the P3 is that we are good in performing in high dynamic contrast environment. All right, so take a look at this image down here. Okay, so this is actually an inspection being done for a bridge, right? And so you can imagine if you do inspection maybe during the daytime or maybe in the middle of the afternoon and the sun is really bright out there, right? When you fly your camera underneath the drone, underneath the bridge, and you want to actually take the bottom of the bridge for defects, you realize that the bottom, the image you get, most probably will be very, very darkened. Yeah. Okay. And that's because there's a very strong dynamic contrast with the background, which is very, very bright. Yeah. All right. So a lot of the cameras will have challenges capturing and picking up defects in this kind of environment. But for phase one, for the P3, because we are using a much bigger sensor, which means we are capturing more light data, okay, we can still be able to actually perform in this kind of challenging light conditions. All right, so this slide basically shows you on the left half of it is the original image that was taken. Okay, on the right part of it is basically the post-edited version of it. Right, so the P3 with 100 megapixel of pixel involved, we have a lot of flexibility to do post-mission editing. So this ensures that even in high dynamic contrast, in challenging lighting conditions, you are still able to pick up defects. All right, so how about this one? So this is actually a communication tower.
Okay, so you can see on the right side here. Let me get my pointer out. All right. Okay, so on the right side here, you can see you can't really see the content inside here, and that's simply because the background is very bright. So there's the high dynamic contrast, and you lose details inside, right? But for the phase one camera, after we actually do a post editing, we can actually see the details inside the communication tower. Yeah. Okay, so the P3 primarily is designed for inspection purposes, but at certain situation, you can actually use it to do mapping and surveying as well, right? So what we are seeing here is this basically a mapping mission that is done for the Danish Museum, the rooftop of it, which is about 10,000 square meters. Okay, and so what we have done is we actually did the mapping using a 40 over megapixel camera and our 100 megapixel camera. Okay, and we wanted to achieve the same GSD, which means we want to be able to pick up the same level of details or the hairline cracks on the roof itself. So you realize for the P3, we can actually fly at a much higher altitude. Yeah, okay. And that's simply because we got a big sensor, right? So we fly at a much higher altitude and we cover a bigger area, all right? But yet at the same time, we are able to see the fine details. Okay, and so all in, we took about 2 hours to complete the mission and we snapped about total about 280 images. Okay, but when you use a 40 megapixel camera, for example, right down here, okay, you have to fly at a much lower altitude in order to achieve the same GSD. But what happens is that when you fly lower, now your area coverage becomes smaller. So you need to take a lot of images, right? So we took about a total about 700 over images, and just to map up the whole roof would take us about 5 hours. Yeah, so the P3 is not just about getting good images, but it's about productivity, getting the job done at the fastest possible time. Okay, so this is another diagram down here, all right? And what you're looking at is actually a water dam, okay? And we wanted to actually take images of the face of the dam to look out for hairline cracks and defects, right? So you can see that the at the same distance, 25 meters away from the wall, okay, all right, the phase one camera, okay, the P3 can actually cover a much bigger area with just one image taken compared to the alternative, all right? So there are a lot of cameras out there, but for discussion purpose, we're going to use a DJI camera here. So you have a DJI the P1 camera and of course the H20, right? So both of these can also achieve the GSD, but the area of coverage becomes much, much smaller. Okay, so for example, like the H20, it uses a zoom lens, right? So when you zoom in all the way, your field of view becomes very small. But for phase one, we do not need to depend on zoom lens to achieve a good GSD. Okay, so similarly in this diagram down here, okay, all right, so what we're trying to show here is that again, at the same standoff distance, okay, we are able to achieve very, very good GSD, able to see very, very fine defects. All right, can the alternative cameras do it? Yes, they can do it, but you realize that the aerial coverage per image becomes much, much lesser. So for phase one, we actually do about 42 square meters, okay? But for the H20, right, you only can do 4.2 square meters. Yeah, so that's 10 times the coverage. Okay, so the GSD is one thing, the fine details, the range, and of course, importantly, as I mentioned, the spread of lenses that we have available for our customers. So depending on your mission, the flight that you need to travel at the altitude, right? And of course, the fine details that you need to pick up, then different lens will actually be relevant for you. Okay. All right, so the P3 is deployed for many kinds of applications, but I think for today's presentation, we just want to zoom in into the power grid, into the transmission lines. And in some cases, I believe you have it in Indonesia as well, is what we call the ultra high voltage transmission towers.
All right. So the ultra high voltage, we're talking about 10,000 kilovolts of energy running through the cables, right? And so very often in this kind of situation, the drone cannot operate too near the cables because of the electromagnetic force. We call it the EMF, which will actually damage the electronic circuitry board inside the drone and inside the camera. Okay, so very often you need to operate the drone about 10 meters away from the cables and from the transmission towers. So that's what we talk about as the UHV. So there are many ways to do inspection of the transmission power line, right? So at the most traditional way, I would say, you get a guy wear the harness and then he climbs up and then he visually inspect. At the same time, he makes some basic maintenance to it. Okay, but this solution is very manpower intensive and of course very, very slow to get the job done. All right, and of course, and then we also have another option, which is to actually put a very good camera onto a helicopter platform. So for phase one, we do have customers who actually use our cameras on helicopters for power line inspection. All right, but this kind of solution is very, very expensive. Right, to charter a helicopter, to get a pilot to fly it, okay, and because the helicopter cannot fly too near the power line, there inevitably will be have some blind spots. Yeah. Okay, and of course, in recent times, where drones become so popular, right, and that's where Terra Drone is very well positioned in, okay, we have drones with cameras and we fly the drone to actually take images. But the challenges of this solution is that because of the limitation of the camera, these drones will either have to fly very, very near to the transmission tower to capture fine details, or they will have to fly at a standoff distance where they will actually lose details of the defect itself. Okay, but either way, right, you have to take a lot of images and it takes also a little bit more time to actually complete an inspection for a power line system. So in a power line inspection, there's a few considerations here. So one is the safe distance. So you don't want your drone to be operating too near the power line, right? For two reasons. One, if there's a very strong wind, it might actually crash onto the power line and then you damage your own asset. The other one is, as I mentioned earlier, because of the EMF, right? The electromagnetic force, you do not want to actually damage the electronics inside your drone and your camera, okay? So the first consideration for such a deployment is the safe distance. The second consideration is I need to get the job done really fast, all right? Okay, so you want to get it done really fast, all right? And so to do it fast, you want to capture as little images as possible. So in this case, what you're looking at is just one image that is captured by our P3, all right? And you want to also be able to yet capture millimeter details, all right? Which means you want to see fine details. So you have one image that you capture with the P3 for fast. So this is actually a fast inspection. And then when you magnify the image, you get to see very, very fine details, yeah. Right, so the traditional way of doing it, you need to take a lot of photos, a lot of images and stitch them together to get one big image like that. Okay, so we have done some testing, in this case with the DJI system. So I use a lot of DJI, that's me because a lot of drone operators uses a DJI drone at the same time with a DJI camera, right? Okay, so if you do it at a 5 meter distance from the object itself, you will achieve about 1 mm of GSD. Okay, and as I mentioned, for ultra high voltage system, you more than often will want to operate at a 10 meter standoff distance, which means your GSD will increase a lot more than 1 mm. Yeah, but for the phase one system, okay, we can actually achieve 1 to 2 mm of GSD, even though we are operating at 40 to 60 meters of standoff distance. So that's a very, very far distance from the object, but nevertheless, we can still see very, very fine details, okay? And of course, if you use different lenses, right? So in this case, we use a 300 mm lens, okay? We can achieve 2 mm GSD at 150 meters of distance, yep. Okay, so this is another image sample for you.
right? So again, the camera that we deploy on the P3 is called the IXM100 megapixel, okay? And we use, in this case, an 80mm autofocus lens, and it's 15 meters away from the object or from the tower itself, okay? And we achieve a 0.6 mm GSD, yeah? Right, so one image like this, when you magnify, we can actually see fine details. Okay, and same thing like this, when we magnify, we can see, with this kind of clarity. Okay, so in this case, we have, again, a 10,000 kilovolt ultra high voltage tower. All right, the distance is about 75 meters. Okay, and this time we're using 150mm lens, so a slightly bigger focal length. All right, we achieve an accuracy of 1.7 mm GSD. Yeah, all right, and of course, in this case, you can see it's a very big coverage, area coverage. Okay, the range is 15 meters, right? No, the range is 15 meters, and we have accuracy of 0.6 mm GSD. All right, so this is another image that we have done in Europe. Okay, basically, they are actually looking out for the insulator. So again, one image from a P3, when you magnify here, you do expect to see this kind of details. All right, and so same thing for down here, we're looking at the clamps, right, that we are concerned about to make sure the clamps are still intact and they're not missing. So we can take an image like this, we magnify this portion, and we do expect to see something like that. Okay, so the P3 is good for, is excellent for the power grid, for the power line inspection, especially for ultra high voltage substations and transmission cables. Okay, but the P3 is not limited to just that kind of application. All right, so we have deployed the P3. We can deploy the P3 for bridge inspection. We can deploy the P3 for wind turbine inspection. We can deploy it for a dam, water dam inspection. I know in Indonesia, you have about, I think, 10 water dams, right? And water dams, the face wall is huge. And it's a very big area. And to actually be able to do a full coverage inspection takes a very, very long time. But for phase one, an image like this, we capture one image, we can actually magnify just this portion here, and we can actually see very, very fine details. Yeah. Okay, so I'm just going to wrap up very quickly because the next segment will be the most interesting portion of it, which is a live demonstration conducted by Ryan and his team. All right, so I'm just going to sum up the benefits of the P3. All right, so the first one is it's a seamless workflow solution. If you get a P3 from us, right, it's going to be pretty much a plug and play solution. Right, so not much customization, not much engineering know-how. Okay, you get the P3, you just need to actually connect it to the DJI M300 and pretty much you are good to fly the unit. All right, for the operator, if you look on the left side here in this diagram, right, all the P3 functions, the camera functions, are already embedded into the controller unit. So there isn't a very steep learning curve to actually use our P3. All right, so the P3 is very, very good, okay, to capture high resolution image at a very, very far standoff distance. So that talks about the safety of it, okay, but yet at the same time, with one image we take, we cover a big area. Right, so that drives productivity, okay? And at the same time, you do not lose the ability to see fine details. So very, very low GSD, standoff distance, and a very big image, yeah. All right, so all of this, if you add it up together, you sum it up together, it ensures that you get your inspection job done very, very quickly, all right? Much, much faster than the traditional way of using a drone and a smaller sensor camera. Yeah, okay, and to have the assurance that even if you take images in a very challenging lighting condition and the image don't turn out well, because we have a lot of resolution packed into our images, you can post-process these images and you can still be able to see fine details. So all of these translate to a reduce in manpower cost, a reduce in flying time, okay, and in total, it means that you reduce your total
operating cost of doing inspection. All right. Okay. Yeah. There you go. Okay. Yeah. All right. So with this, I thank you for your time. Okay. And so Ryan and the team, they have a demo camera with them of the P3, and they have a lot of experience with it. So if you need a live demo, you can always reach out to Ryan. Yeah. All right. So thank you. Thank you very much, Michael. Right. So let's continue to our next agenda. Kita lanjut ke agenda selanjutnya. Azam, sorry. Gimana kondisi di lapangan? Dengar jelas suara saya? Dengar jelas. Sebentar, okay. Di sini kita sudah punya M300 dengan kamera P3 Phase 1 100 megapiksel. Jadi sebenarnya cukup simpel. Jadi ketika punya M300 cukup menambahkan mounting ini. Selanjutnya Phase 1 ini, kamera Phase 1 ini cukup diassembly sama halnya dengan payload M300 yang lain. Jadi tanpa adanya perubahan apapun, tanpa melakukan modifikasi apapun, cukup plug and play, dan si Phase 1 ini bisa berguna sebagaimana pilot-pilot yang lain di M300. Seperti itu. Oke, ini tadi yang sempat dijelaskan. Dia punya, sudah dilengkapi dengan rangefinder, sehingga bisa mendeteksi jarak antara si drone dengan objek. Oke, selanjutnya kita mulai. Mulai dari reflect check. Kita cek kondisi M300. Apakah ready untuk take off? Baterai 100%, oke. Semua arm terkunci. Oke, kita mulai persiapan untuk take off. Rencananya untuk hari ini kita akan melakukan inspeksi untuk sutet yang ada di depan saya. Sutet ini kita akan melakukan inspeksi di dua face, di mana dua face itu kita ambil diagonal dari cross arm-nya. Jadi untuk demo kali ini kita cukup melakukan dua face saja. Oke, lanjut untuk persiapan take off. Saya izin share screen ya buat menampilkan layar yang ada di M300. Mati. Oke, power on M300-nya. Oke, mulai inisialisasi. Ya, bisa dilihat sendiri. Saya bisa mengontrol kamera Phase 1 ini sebagaimana payload M300 secara umum. Di sini saya bisa melakukan yaw kiri dan yaw kanan, pitch up dan pitch down, termasuk capture data. Jadi semua dilakukan berdasarkan sesuai dengan payload M300 secara umumnya. Saya izin share screen ya untuk menampilkan layar dari monitor saya. Ya, sudah bisa, Kak. Share screen. Oke, apakah terlihat layar saya? Belum.
Belum ya. Gimana, ada sudah terlihat layar saya? Belum ya. Sekarang gimana? Masih belum. Duit. Pakai akun yang Gusti Azam kan ya? Whiteboard-nya. Sekarang gimana, Yan? Sudah terlihat? Sudah kelihatan ya. Oke, sudah terlihat ya. Kita menunggu layar dari phase 1-nya muncul. Wait. Oke, fungsi capture berfungsi ya. Oke, layar dari phase 1 sudah terlihat ya? Sudah kelihatan. Oke, di sini ya balik lagi seperti yang saya bilang. Saya bisa memfungsikan si phase 1 ini selayaknya kamera DJI yang lain-lain. Jadi seperti ketika saya ingin switch ke mode FPV dari DJI-nya, switch ke mode map dari DJI-nya, itu masih memungkinkan. Termasuk ketika untuk melakukan settingan kamera, saya juga bisa melakukannya di sini. Jadi untuk kondisi cuaca saat ini, saya coba menggunakan ISO 200, shutter speed 400 dan aperture 5,6. Oke. Gimana tim di lapangan, sudah siap untuk take off? Area take off clear ya. Oke. Semuanya izin untuk take off. Drone take off. Oke, take off. Oke, kita coba ambil data untuk satu face di diagonal sutet yang ada di sini. Saya akan melakukan pengambilan data mulai dari bawah. Bisa dilihat dari sini, dari rangefinder, terbaca jarak si drone dengan si objek adalah 22 meter. Jadi
merupakan jarak yang cukup aman untuk melakukan inspeksi di area Sutet sebesar ini. Dan bisa dilihat satu capture data adalah sebesar ini. Dan hasil yang bisa dapatkan adalah detail ini. Jadi seperti itulah perbedaan dari kamera Phase 1 ini. Dengan footprint sebesar ini, kita bisa mendapatkan detail gambar sebesar sedetail ini. Oke, saya coba ambil data. Oke, foto pertama. Naik. Oke, foto kedua. Oke. Foto ketiga, coba lihat untuk isolatornya. Oke, good. Foto keempat. Foto kelima. Poinnya adalah untuk mendapatkan satu data face diagonal di Sutet ini, saya cuma membutuhkan 5 foto dengan mendapatkan detail sebaik ini. Itulah kelebihan dari kamera 100 megapiksel ini. Oke, saya coba untuk melakukan pengambilan data di face kedua. Foto pertama. Foto kedua. Coba cek detail. Selatornya oke. Oke. Oke, saya pikir cukup ya untuk pengambilan demo data untuk Sutet ini. Poinnya adalah ya untuk satu face itu saya cukup mengambil 5 foto dengan waktu kurang lebih 1 menit. Jadi ya kira-kira untuk menyelesaikan seluruh bagian dari Sutet ini membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Oke, prepare for landing ya. Oke, okay, landing safe. Selanjutnya kita lanjutkan ke pengecekan data. Pengecekan data akan dilanjutkan menggunakan device yang lain. Jadi untuk ini saya matikan share screen-nya. Oke, kurang lebih seperti ini data yang kita hasilkan dari beberapa flex sebelumnya. Jadi satu footprint dari gambar yang dihasilkan oleh satu capture Phase 1 ini adalah sebesar ini. Dan dari gambar sebesar ini saya bisa melakukan zoom sampai mendapatkan detail seperti ini. Jadi untuk melakukan inspeksi untuk satu fasilitas, kita tidak memerlukan terlalu banyak foto untuk mengcapture seluruh datanya. Termasuk juga untuk manajemen data akan lebih baik karena jumlah foto menjadi semakin kecil.
Okay. Seperti ini untuk ukuran mur, baut, nut yang loose atau yang hilang, dengan sangat mudah bisa terdeteksi dengan kamera ini. Dan kembali lagi untuk poin utamanya adalah satu footprint foto saya mendapatkan data sebanyak ini dengan detail gambar sebaik ini. Oke, mungkin seperti itu, Saudara Rian. Mungkin saya bisa kembalikan. Terima kasih, Azam. Jadi, seperti itu, Bapak-Ibu. Pada prinsipnya sih, pengoperasiannya sama sederhananya dengan drone-drone lain, tapi memang secara kamera punya keunggulan yang luar biasa dari sisi ukuran sensor, kualitas, dan teman-temannya tadi ya. Jadi, seperti yang Michael sudah jelasin, benefitnya adalah jadi lebih cepat, butuh data lebih sedikit, butuh otomatis, ujung-ujungnya saving, gitu kan? Ada biaya yang bisa dihemat. Jadi, kurang lebih seperti itu. Untuk live demo, terima kasih teman-teman yang ada di lapangan. Alhamdulillah ya, nggak hujan, karena tadi pas webinar mulai itu sebenarnya masih hujan. Jadi, ya ini alhamdulillah. Lagi cocok lah jadwalnya. Jadi sekian mungkin yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu monggo kalau misalkan ada pertanyaan atau ada informasi lain yang dirasa perlu untuk diketahui, boleh disampaikan melalui chat ini, melalui chat ataupun langsung juga bapak. Termasuk juga untuk mohon untuk diisi Bapak Ibu di chat itu ada apa absensi. Karena nanti untuk mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan materi webinar hari ini, presentasinya, itu Bapak-Ibu harus mengisi dulu absensi dan juga nanti ada formulir evaluasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, silakan Bapak-Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin teman-teman yang di dunia kreatif atau fotografi mungkin ada juga saya malah muncul pertanyaan di kepala 100 megapiksel sebenarnya kan itu yang jadi keunggulan tapi mungkin kalau gue yang bertanya apa bedanya dengan kamera-kamera 108 megapikselnya HP-HP Xiaomi misalkan itu kan ada ya. Jatuh HP sekarang itu kan resolusinya kan emang sudah sampai ratus megapiksel apa segala macam. Nah, yang jelas berbeda adalah dari sisi ukuran sensor. Karena kalau kamera HP yang resolusinya sampai puluhan atau bahkan ratusan megapiksel itu biasanya upsampling. Jadi upsampling itu dia melibatkan proses interpolasi lah dan proses modifikasi data. Kan kalau kamera PS1 memang pada dasarnya medium format, jadi 100 megapiksel itu memang cocok untuk ukuran sensor sebesar itu gitu ya. Jadi itu yang jelas membedakan gitu. Jadi memang datanya itu data real, makanya ketika di zoom itu kita masih dapat data yang sangat-sangat detail, kemudian mendapat yang jelas cerah terus langsung juga si dynamic scope-nya gitu ya, jadi bisa kalau misalkan gelap pun masih bisa kita optimize supaya kelihatan kayak tadi gambar yang tower komunikasi di bagian tengah itu kan hitam doang, tapi karena tadi kameranya sendiri emang sangat-sangat bagus, akhirnya ketika di edit atau dimodifikasi pun masih jelas dan masih kelihatan hasil-hasil fotonya. Seperti itu. Ya. Saya lihat belum ada pertanyaan ini dari Lian. Terima kasih ya. Kami juga terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti. Semoga memberikan pencerahan. Mungkin ada bayangan. Dan termasuk juga Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang tertarik untuk melakukan demo di tempatnya, itu jangan sungkan-sungkan, kami sangat-sangat
membutuhkan itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kepikiran ada use case tertentu atau ada studi kasus pada masalah yang kira-kira mungkin bisa terselesaikan dengan adanya kamera resolusi tinggi ini gitu ya, kayak misalkan tadi untuk inspeksi dam atau untuk inspeksi tower atau apapun, kalau butuh demo monggo Bapak Ibu bisa hubungi kami, bisa lewat chat atau bisa hubungi lewat sosial media atau website atau apapun itu, nanti kita bisa arrange baik sebelum Lebaran atau setelah Lebaran, karena kebetulan kita lagi pegang demo unit gitu, dan kita ada tim yang dedicated untuk melakukan demo gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Retna Juria. Penggunaan kamera bisa melihatkan gambar sampai detail terlihat karikat terletak? Jelas bisa, karena kalau menggunakan kamera ini, resolusi yang didapatkan itu sampai 0,1 milimeter. Tadi dari slide-nya Michael kan kalau nggak salah ada resolusinya sampai segitu. Jadi kalau ukuran crack selama gini Bu, jadi tetap ada batasan bahwa ini kalau kita bicara inspeksi kan inspeksi visual gitu ya, dan si drone ini hanya menggantikan peran mata manusia. Jadi kalau temuan atau kerusakan tersebut secara visual itu bisa dilihat oleh mata, maka otomatis hal tersebut juga bisa dilihat melalui drone. Hanya saja kita nanti tergantung dari resolusi. Karena resolusi kamera visual ini sangat-sangat tinggi, akhirnya tadi sampai milimeter pun itu kelihatan. Jadi kalau krek-krek halus, itu biasanya kelihatan. Seperti itu. Dan ini dari Ronaldo Imawan, untuk indoor memungkinkan. Jadi tadi kan salah satu benefitnya kamera ini bahkan kalau di kegelapan masih performance masih bagus. Jadi di terowongan yang minim pencahayaan itu juga bisa digunakan. Jadi tetap bisa dapat data yang sangat-sangat detail seperti itu. Kalau misalkan ada use case-nya boleh Pak kita coba. Dan ya kamera ini sebenarnya nggak harus dengan drone ya, misalnya kalau use case yang membutuhkan drone karena areanya sulit diakses atau karena berbahaya, itu drone bisa dipakai. Tapi tanpa drone juga, kalau misalkan terowongan itu kan masih readable gitu ya, terus mungkin secara safety juga masih aman, terakomodir, itu bisa kita tenteng secara gitu. Atau dengan drone tetap, tapi drone nggak perlu terbang atau gimana lah, nanti kita bisa arrange seperti itu. Semoga menjawab. Lalu yang ketiga, hanya bisa digunakan drone tertentu saja? Tidak. Tadi disampaikan bahwa komunikasi gimbalnya itu bisa menggunakan muffling, kemudian bisa connect ke DJI dan juga bisa connect ke drone yang berbasis Alterion. Dan saat ini juga sedang dikembangkan untuk konektivitas ke drone-drone yang lain. Tapi paling tidak drone-drone paling umum yang banyak digunakan sekarang, DJI, kemudian yang berbasis muffling, yang bisa itu memungkinkan. Dan betul ada pengaruhnya karena kameranya berat, dan kalau durasi terbang si drone ini sangat terpengaruh oleh berat drone dan kamera yang diangkut. Jadi otomatis ada efek, ada dampak ke situ. Tapi kalau di M300 tadi durasi terbangnya masih sekitar di atas 30 menitan. Jadi nggak terlalu signifikan lah secara durasi terbang seperti itu. Dan mungkin pertanyaan ke Ronald ini kita bisa juga tanya ke Michael ya. Hi, Michael, do you have any experience of using this camera for indoor inspection like tunnel? Do you have any experience on that? Not really. Yeah, we have not really. I think if you're talking about those pipelines inside the pipelines, I don't think we can do it. For tunnel inspection, I believe we did some solutions in Japan. Yeah. So those are we're talking about high for automobiles, right? So for the car, the highways, but underground inspection. So same concept. So you still fly the drone. Right, and then you just take images around, yeah. Yeah, and it can also compensate the darkness, yeah. Yes, yes,
The lack of lighting. Okay. Of course. Yep. Ya, jadi jawabannya masih sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi harusnya memungkinkan, possible. Dan itu kalau misalnya memang ada use-nya, boleh Pak, kita coba aja. Mungkin kita bisa arrange nanti setelah Lebaran. Gitu. Atau sebelum Lebaran juga apa-apa sih. Yang beberapa hari. Seperti itu. Ada lagi Bapak-Ibu mungkin yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang tadi tertarik untuk demo? Dan ingin dibahas lebih lanjut, boleh Bapak Ibu. Jadi setelah ini kita bisa arrange diskusi lebih lanjut untuk kita tentukan jadwal dan kawan-kawannya. Seperti itu. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, berarti saya rasa kita bisa cukupkan agenda webinar kita kali ini. Sekali lagi, Bapak-Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Jangan lupa isi daftar hadir yang ada di chat, supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan materi presentasi hari ini. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, baru kepikiran nanti pada saat buka misalkan, atau ada ketertarikan untuk kita arrange demo baik sebelum ataupun setelah Lebaran, boleh Bapak Ibu hubungi kami melalui channel apapun, Instagram, website, atau mungkin kalau ada kenalan orang teraturan, monggo disampaikan, nanti kita bisa tindak lanjuti, kita bisa obrolin supaya kita bisa tentuin terkait uji cobanya ini mau kapan, di mana, segala macam gitu, supaya kita tetap bisa, Bapak Ibu bisa langsung lihat lagi, jadi nggak cuma live demo melalui Zoom, tapi betul-betul live demo di tempat Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Ya, kalau begitu seperti itu aja. Saya kembalikan ke Nilam. Tunggu Nilam. Oke, terima kasih untuk Mas Rian dan Michael Fu untuk sharingnya hari ini. Dan terima kasih juga untuk para penanya yang sudah bertanya di kolom chat. Diharapkan Bapak-Ibu semua peserta webinar bisa mendapatkan informasi baru. Jangan lupa untuk mengisi presensinya untuk mendapatkan sertifikat dan slide. Karena tidak ada yang mau bertanya lagi, akhirnya kita bisa sampai di penutup acara. Namun sebelum mengakhiri webinar ini, saya meminta izin Bapak Ibu untuk membuka videonya agar kita bisa berfoto bersama. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Seperti yang disampaikan Mas Rian tadi, jangan lupa jika ada pertanyaan atau ketertarikan untuk demo menggunakan phase one ini, bisa kontak kami melalui website sosial media yang ada di bio sosial media kami. Untuk itu, saya tutup webinar ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat sore. Thank you Michael for your time. Thank you. Thank you. Take care.